Tak bahagia Nadia Mustika dan Rizky D.A. Rujuk. Sosok ini sebut penderitaannya tak sebanding. Kasihan. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari Sensasi Seleb. Hari suram yang dilalui Nadia Mustika saat terpisah dengan Rizky D.A. telah berakhir. Kini mereka mulai baik-baik saja. Nadia Mustika siap menjalani hari-hari bahagia dengan keluarga kecilnya. Dari awal pernikahannya, Nadia Mustika telah menjadi sorotan publik lantaran sempat dicampakkan suaminya. Selama mengandung anak, Rizky D.A., wanita lulusan kebidanan itu bahkan tinggal di rumah kontrakan. Rizky D.A. sempat mendesak meminta tes DNA lantaran meragukan bayi yang dikandung Nadia. Dan terungkap Rizky D.A. ternyata sudah menjatuhkan talak kepada Nadia. Perseteruan panjang terjadi di antara mereka. Namun kini Nadia Mustika dan Rizky D.A. sudah kembali bersatu dan memperbaiki keretakan dalam rumah tangga mereka. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaan dengan bayi kecil mereka. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan nantikan video menarik lainnya.